Oke guys, balik sama saya channel Mulai Dewasa. Dan oke guys, jadi untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial lagi kepada kalian. Dan oke, jadi tutorial video kali ini yaitu cara menyimpan status WA teman kalian, ya kan? Cara menyimpan status WA atau cara mendownload status WA teman kalian ya dengan mudah dan cepat. Oke. Ya, pertama-tama tidak ada salahnya buat kalian untuk klik subscribe sebelum ke tutorialnya dan klik tombol lonceng sebelah kanannya itu, dan jangan lupa untuk klik like video ini. Oke, langsung aja. Jadi aplikasi yang kalian butuhkan yaitu cuma satu aja ya guys ya. Jadi aplikasinya itu Status Saver ya, kalian bisa download aja. Oh ya, jadi sebelum kalian bisa mendownload statusnya, jadi kalian harus lihat statusnya dulu ke teman kalian ya. Ya pastilah, setelah kalian lihat terus aduh kalian pingin nih, daripada kalian minta sama dia, misalnya itu mantan kalian ya kan, masa iya mau minta ya, ya mending kalian download diam-diam gitu. Langsung aja ya kan, di sini buka langsung aplikasi Status Saver, kalian tunggu ya. Emang ini langsung ya, langsung, jadi nggak perlu lama-lama. Lalu klik video ya kalau mau, atau apa itu videonya lah. Oke, langsung aja. Jika kalian ingin mendownload salah satu videonya, lalu kalian tekan videonya, terus kalian klik yang ini nih. Oke, save, terus klik. Ini udah nge-save belum ya? Kalian tunggu dulu ya, masih lama ini kayaknya. Bentar, ini ada sedikit kemacetan ya. Kayaknya udah ya. Kalau udah, terus kalian kembali. Kalian buka galeri, terus kalian ke Story Saver ya, langsung udah ada di Story Saver. Oke, silakan klik. Nah ini dia videonya yang tadi. Oke, oke lah guys, sekian dari saya, terima kasih. Ada salahnya buat kalian untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasinya ya, dan terus klik like video ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian supaya bermanfaat dan untuk banyak orang. Oke? Agak sedikit blibet ya. Blibet. Oke lah. Bye bye.